Wadidaw, wadidaw, tanamannya pada lonyot. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi Enwin, tetap sehat dan semangat. Terima kasih kalian sudah nonton dan klik video Budi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan sejahtera selalu. Saya, kalian punya enggak, pernah enggak kalian punya tanaman yang semacam ini, saya? Nah, tanamannya Bude, ini lonyot ya. Nah, lonyot pucuknya, daunnya pada rontok semua. Nih, bekasnya tadi. Bude potel kayak gini. Nah, sekarang Bude mau melakukan perawatan untuk tanaman aglonema yang lonyot pucuknya. Dan kita mau mengoperasi tanaman yang lonyot pucuk dan lonyot daun. Yuk ikuti terus vlog Bude, jangan lewatkan, bantu juga sodako subscribe-nya supaya Bude tetap eksis, tetap semangat bisa memberikan informasi-informasi tentang tanaman kepada kalian semua. Bagaimana cara Bude untuk mengoperasi, untuk membenahi tanaman aglonema yang lonyot pucuk, lonyot daun. Yuk ikuti terus vlog Bude. Jangan lewatkan. Bantu subscribe dan komen-komen. Ya, komen-komen yang banyak, gratis di sini. Oke. Thank you. Awal mula ini semua harus kita bongkar media tanamnya. Ya. Kemudian kita amati akarnya ada yang busuk atau tidak. Ini ada yang busuk. Nah, kemudian kita amati batangnya, kita potong sini. Sehat. Kemudian kita habiskan semua akarnya. Kita potong di sini, ada spot merah. Spot merah. Kita potong lagi sampai dia sehat. Nah, putih tidak ada spot merah. Kira-kira 5 cm sisanya kita biarkan dia segini. Kemudian demikian juga yang ini. Nah, akar-akarnya semua pada lonyot. Sisa segini. Kemudian ini pucuknya kering, ini kita langsung potong habis saja daunnya, potong habis saja. Kemudian ini pelepahnya kita lepaskan. Kita koyak. Kemudian ini pucuknya, ternyata pucuknya lonyot. Kemudian kita potong saja bersih. Kita bisa potong, ini ada 8 cm, kita bisa jadikan 2. Bersih. Nah, kemudian kita bisa memberikan fungisida bubuk untuk menutup luka-lukanya. Kemudian ini sebaiknya akarnya kita buang, kita potong semua. Kemudian biarkan, nanti dia akan tumbuh akar-akar baru. Kemudian di bagian bawah ada spot merah. Ya. Kita kupas habis. Oke, bersih. Nah, sekarang kita rawat. Kita sisihkan semua media tanamnya, kita ganti dengan media baru. Di sini Bude siapkan media tanam dengan menggunakan kokopit sekam mentah sedikit, kemudian sekam bakar.
Kemudian di sini kalian bisa tambahkan pasir, pasir halus. Ini Bude menggunakan pasir sungai, pasir bangunan. Kita tuang secukupnya, kita campurkan pada media. Ya, seperti ini. Kemudian tanaman bekas lukanya kita olesi dengan fungisida bubuk. Sedemikian rupa bagian atas dan bawah. Kemudian kita olesi juga batangnya dengan fungisida keliling. Semua kita olesin. Jangan sampai terbalik untuk mata tunasnya di bagian atas. Seperti ini. Kemudian kita sediakan wadah gelas, gelas air mineral. Kita masukkan medianya, kita tekan-tekan padat, kita tekan-tekan sampai padat. Kemudian batang yang kita satu masukkan ke dalam, kita timbun seperti ini. Kemudian masukkan lagi medianya, kita tekan-tekan padat lagi. Ini kita tekan-tekan padat lagi, terus menerus kita tekan padat. Kemudian munculkan batang tunasnya, dimunculkan supaya dia lebih kering, kena udara lebih kering seperti ini. Kemudian yang satunya lagi kita tanam, kita padatkan ya seperti ini. Kemudian ini bisa kita gunakan dua batang dalam satu wadah, atau satu wadah satu persatu pun boleh. Kita timbun, kita masukkan. Ini bisa kita menggunakan dua batang, kemudian kita timbun ya seperti ini. Kita tekan-tekan media tanamnya, kita tekan-tekan sampai dia padat supaya tidak ada rongga di dalamnya. Ini kita padatkan semuanya. Kemudian kita siram dengan menggunakan air yang ini Bude menggunakan air biasa saja, tidak ada menggunakan vitamin B1, sama sekali tidak menggunakan vitamin B1. Kalian kalau menggunakan vitamin B1 pun juga boleh ya. Boleh, karena untuk mempercepat perakaran tidak pun juga boleh. Ini ya bolehlah, ini Bude menggunakan air vitamin B1 beberapa tetes saja, karena ini kan tidak ada 1 liter, hanya 1 cangkir saja. Kita gunakan vitamin B1 lokal. Sedikit saja, kemudian kita aduk-aduk. Kemudian untuk medianya, maaf. Kemudian ini kita siram sampai kenyang. Sampai dia ke bawah, sampai menetes. Seperti ini.
karena dia tidak berdaun, karena tidak berdaun, tidak perlu disungkup. Tidak perlu disungkup. Kalaupun nanti media tanamnya, kita tekan lagi ini ya, kalaupun nanti media tanamnya yang bagian atas dia kering, tapi yang di bagian bawah dia pasti masih basah. Cukup untuk dispray saja. Cukup dispray saja seperti ini. Nah. Kalau dia media tanamnya di bagian atas kering, cukup dispray saja. Ya, seperti ini. Kemudian tempatkan dia di tempat yang teduh, yang tersembunyi, tidak terkena jangkauan anak-anak dan binatang. Kemudian di sini Bude memiliki contoh. Nah, ini contoh. Bude sudah menanamnya 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu dia sudah tumbuh. Nah, tumbuh tunas baru yang cantik, dan dia sudah mulai untuk mengeluarkan daun-daun kecilnya. Kemudian ini Bude bongkar dalam 1 bulan, kira-kira akarnya sebanyak apa. Nah, ini akarnya dia sudah muncul di sini, lumayan. Kita bongkar. Kita bisa siram. Nah, ada 2 pucuk tunas yang di atas. Kemudian dia akan tumbuh tunas baru yang di bagian bawah. Nah, ini dia calonnya 3, kemudian ada lagi 1, tapi ini dia terluka atau dia potel. Dia potel, kalau sudah potel gini dia akan gagal tumbuh. Nah, makanya kita kalau nanam hati-hati, jangan sampai ada yang potel. Nah, ini bisa kita tanam ulang. Kita tempatkan kembali ke wadahnya. Walaupun akarnya sedikit ya, akarnya cuma, nah, 1 tunas ada beberapa akar, 2, 3 akar, kemudian ini juga 3 akar, 1, 2, 3. Walaupun masih kecil-kecil, ini karena dalam tempo 1 bulan. Kita tanam ulang. Hati-hati, jangan sampai akar yang di bagian bawah terlepas atau patah. Tidak perlu ditekan, biarkan dia kena siraman air, dia akan memadat dengan sendirinya. Kemudian kalau sudah dia tumbuh tunas panjang seperti ini, sebaiknya media tanamnya diuruk atau ditimbunkan sampai setengah batang tunas. Ya. Kalau ini, nah ini kalau nantinya dia akan tumbuh tunas, maka pucuk ini yang putih ini batangnya ini kita timbun ya, kita timbun menutup hingga sampai setengah batang tunas. Gunanya adalah agar tunas baru itu bisa mengeluarkan akar lebih banyak. Dia boleh ditempatkan di panas matahari 50%. Kemudian yang ini jangan dulu, ini hanya di tempat yang teduh aja dulu, hanya kena imbas sinar matahari saja. Oh, kamu sudah tumbuh cantik dalam 1 bulan, lumayan kamu tinggi ya. Cepet banget.
Oke, saya demikianlah cara kita merawat, memperlakukan tanaman aglonema, lonyot pucuk ataupun lonyot daun. Dengan cara seperti ini sangat simpel sekali ya, simpel sekali dengan media yang gembur dan banyak menyerap air. Dan juga kita nggak usah terlalu sering-sering untuk menyiramnya. Tanaman aglonema itu tidak takut dengan air yang mengakibatkan dia lonyot ataupun busuk akar ataupun busuk pucuk. Itu adalah tergantung dari media tanamnya. Sangat mudah dan simpel sekali kita menggunakan media tanam yang tepat untuk tanaman atau merawat tanaman aglonema, lonyot daun, dan lonyot pucuk. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kiranya suka dengan video budaya. Jangan lupa bantu sedekah subscribe-nya. Komen-komen di sini yang banyak ya. Oke, supaya budaya tetap semangat, tetap eksis, bisa memberikan informasi-informasi tentang tanaman dan hiburan kepada kalian semua. Budaya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ciao. Tuh, cantik kan? Dia bisa menjadi banyak anakan. Tanaman kita akan menjadi semakin banyak.